Selamat datang di Pulau Monster. Bentar, Pak. Kita tadi mau ke Ancol, kenapa dibawa ke sini? Di sini juga tempat wisata, Nak. Wow, wisata apa, Pak? Wisata horor, Nak. Bangke, lu sengaja ngejebak kita kan? Sudah cu, kita hadapi saja. Tumben kakek jadi pemberani. Kalau ada hadiahnya, kenapa tidak? Kalian mendapat misi untuk mencari emas di pulau pertambangan ini. Wah, bisa nih jadi sultan dadakan. Iya kalau berhasil. Kalau gagal? Jadi tumbal pesugihan dong. Tenang, kalian sudah terpilih tanpa ikut pemilu. Lu pikir pemilihan presiden pakai pemilu? Shhh, diem cu. Tapi kita harus kemana dulu nih pak? Ke warung beli momogi kan? Iya. Ah, udah kecil porsinya. Gak akan kenyang. Sudah, kita ke gudang kereta. Beli minuman di bengkel bubut. Cakep. Jangan kelamaan, kita cabut. Oke guys, kita harus membetulkan kereta ini. Bah, jadi ini kereta rusak. Pakai ojol aja bisa nggak? Jangan, nanti digebukin ojek pangkalan. Emang nggak ada di sini? Kita coba nyalakan dulu. Nah, nyala nih. Satu lagi, di pulau ini dilarang ngomong kasar. Untung kakek udah tobat, cuk. Kamu bisa kan? Nggak bisa, kek. Nahan kentut, mah. Nikmatnya. Bau banget, anjir. Kamu telah melanggar pantangan. Bersiaplah. Wait. Siap-siap apa nih? Mau ada apa sih? Naik kereta api. Tod. Tutup, cu. Kamu jangan nambah masalah. Guys, bersiaplah, kita akan bertempur. Kenapa kita diburu siluman begini, hei? Ini resiko yang harus kalian hadapi. Kek, aku lapar. Sudah, nanti aja beli momoginya. Bisa nggak? Kalian bantuin. Bantuin doa aja boleh nggak? Aku yang aminin bisa kan? Iya. Kalian ini serius dulu lah. Kita mau bantuin pakai senjata apa? Senjata kakek yang udah keriput bisa nggak? Serius ini cu. Di depan ada gudang senjata. Kita harus mengalihkan kereta dajal ini. Senjata beneran nggak nih? Nanti rusak lagi. Beneran lah. Tolong cariin oli di depan. Cu, itu disuruh tour guide-nya. Kenapa sih yang paling kecil selalu disuruh-suruh? Udah cepetan cu. Kek, cariin granat di depan. Granat yang kayak gimana bentuknya? Udah cari aja, jangan banyak nanya. Udah kayak ibu-ibu aja sih. Mati kau dajal. Makan nih rudal Kim Jong Un. Kek, target-nya jatuh, kek. Kita fokus cari senjata dulu, cu.